punya rumah dilewatin. Rambutnya kayak K-pop nih. K-pop. Ini. Keren. Apa kabar? Ini Pak RT ya? Salto juga udah gak ada yang kenal dah dong gini. Oh iya. Pak RT. Rambutnya keren banget. Keren. Bagus. Ya maklum namanya juga anak muda. Naik apa kesini Pak RT? Naik muda. Pak RT naik apa? Naik apa kesini Pak? Ini begini lah nih. Asal lu tahu nih, ini gara-garanya lurah nih. Lurah ada yang nanya, maksi ini. Ini nanya. Begitu lurah. RT sini. Pak, Bapak kesini naik apa Pak? Tadi gua kata, apa Pak Lurah? Aduh. Tuh, karena begitu. Pak RT harus dandan berpakaian, apa namanya, K-pop. K-pop. Iya. Jadi saya yang budeg. Gua payah mikirin doh. Bagaimana? Makanya dandan kayak begini, Pak Lurah yang nyuruh. Ini Pak Lurah yang nyuruh. Dengerin apa kalau gua ngomong? Ya udah deh. Ya. Itu Pak RT. Itu rambutnya diapain? Rambutnya. Ini gua Pak RT sini. Ada apa Pak Lurah? Pak RT harus dandan K-pop ya. Ya, kan saya tanyain ya. Yang nyuruh Pak Lurah. Kok bisa Pak Lurah nyuruh? Lurah manggil gua. Aduh, Lurah. Ya. Jadi ini dandanan K-pop nih Pak. Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Bikin gua. Bagaimana dandanannya? Akhirnya gua ke Mbak Iin. Mbak Iin ini kantin. Mbak Iin. Ini di warung biasa main. Kan tamunya juga project pop. Enggak ada yang dari Korea, enggak ada K-pop. Ngapain jadi pakaian K-pop begini? Lu enggak percaya sih lu. Aduh. Ya. Halo. Halo juga. Kok dengar? Istrinya Sule. Oh iya. Nah, dari tadi juga udah tahu. Iya. Dikasih tahu. Enggak berkotik dah lu nih. Kemarin di bawah yang ngono. Yang mana Pak RT? Maaf, bukannya kita ngadu-ngadu. Aduh, kok ngomong sama Tete kalau saya mah apa adanya. Pak RT, kok kalau sama Tete denger? Ini cewek juga loh, kok masih nggak denger? Kalau sama Tete denger, sama kita enggak. Nih, begini. Jadi enggak dianggap cewek berarti. Pak RT, Pak Lurah, saya kasih tahu bahwa di sini Pak Lurah ada project pop. Saya bilang begitu, kalau ketemu sama Pak RT bilangin suruh perempuan siapa aja di sana. Lah ini gua dandan udah begini kan ini. Gini mah K-pop, tapi project pop. Salah dengar, project pop. Coba Pak RT. Nah, itu kok dengar begini Pak RT. Pak Lurah mengatakan kalau hari ini itu kedatangan bintang tamu Project Pop. Boom. Bini gua ngomong denger. Salah nih. Emang salah, dari tadi juga salah. Kan saya udah ngasih tahu. Itu bini lu kan, Le? Iya, istri saya. Bini nomor berapa?